kurang dulu. Itu syarat dia. Selepas habis minum baru buat terapi. Lepas habis minum baru buat terapi. Jadi kita ambil Olibi. Saya biasa dia apa sakit saya, saya kalau pun macam minum. Saya sapu Olibi. Berulang-ulang. Handphone saya ada, tengok video kat handphone saya ada. Untuk Rion yang sakit saya buat. Mana handphone saya. Lepas tu saya cuba gerakkan. Sikit-sikit saya gerakkan. Bila boleh gerak sikit, saya ambil minyak rentu tadi, saya ada cuba. Kat bawah, saya minta dia gerakkan. Begitulah seterusnya jari ni. Dalam setengah jam, dengan penuh keyakinan, dia dah mula dapat angkat sikit. Dan saya minta dia buat setiap pagi. Anak-anak perlu urut setiap pagi. Bila settle yang ni, baru saya beralih kepada sini. Untuk kita. Dan saya biasa kalau terapi, kita minta dia beli bola getah atau bola getah. Tak bola getah kat sini, bola getah yang kecil tu. So dia boleh buat senaman terapi saraf. Sebab tu je. Dalam hari ke-7 ke-8, dia nampak okey, kita balik ke sini. Untuk kita pulihkan bahunya. Sebab tu. Okey, tu kaedah dia. Dia memang masa berdiri minggu lah. Cuma saya tunjuk contoh ni cara